mga kasama ko. Yan. Hi! Hi, Kim! Kasama ko siya. Yan. Tolak sa dapan. Yeah. Yan. Marunong siyang maglangon. Yan. Tapos yung ibang kasama na. Andito kami sa Jesselton Point. KK Kotak na Balu, Malaysia. Hey! Abang, may pasalpin mo nila. Greeting area. Mamutik. Yes, guys. Kami punya bos, Bani. Kami pun mamutik-mutik juga. Ya, mamutik-mutik kami nanti. Uang besar, uang besar. Uang besar, uang besar. Hai, Nas. Hai. Sampai bosko. Sudah. Bosku. Malu apa, bosku? Selamat datang ke Pulau Memute. Tapi kita ini tidak putih nih. Kita ini telinga pun sana sudah.
pulau mamuti. Oke, kita foto group ya. Foto group please. Tolong kita. Oke, susun dari sini kita naruh. Memang ada orang pakai tapi kalau kok over control enggak bagus untuk kita. Kalau secara cetek kayak begini dia oke. Kalau kedalaman bahaya. Tapi kalau kalau pen tadi nih, lalu kalau kamu mau isikan lalu pelan-pelan. Tapi kalau kita kecilkan oke, kalau dia mau naik di atas kita ready langsung. Kalau mau tekan sudah yang merah itu, ya itu signal juga kan. Tapi kita sendiri yang bisa keluar. Tapi pasti kan anda setek. Jangan kamu dalam bawah, terus kau pikir-pikir, oh macet eskalator ini turun, turun naik. Habis, katis nak memo. Katis nak memo. Habis. Jadi masalah di sana, dia akan create bubble dalam punya badan. Sebab dalam kontinen ini, dia ada 700-700 meter. Nah, kemudian yang liquid kembang lah. Kau pernah pakai spray itu kalau sepuncang kan? Kau buka, lebih dan kurang dari tadi ya. Jadi, kompetisi dalam badan ini tidak bagus kalau dangin. Itulah kenapa kalau injek pun, dokter selalu kasih keluar tuh air, supaya tegak tuh bubble dalam injection tuh. Minor the bubble, dikasih jalan kopi Las Vegas. Nah, itu udah punya apa. So, diving is very safe. Cuma, ini saya kena kasih itu punya faktor-faktor yang tidak sehat lah untuk kita. Unless kalau kau sudah ada license, yes. Sebab ini. Thank you.
Oh,